Masih lain pemirsa, Astra Finansial dan Logistik atau AFL menargetkan surat pesanan kendaraan mencapai lebih dari 5.000 unit pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 mendatang. AFL yang merupakan sponsor utama GIAS diharapkan dapat kembali menggeliatkan industri otomotif di Indonesia. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 akan digelar di ICE BSD City Banten pada 11 hingga 21 November mendatang. Tahun ini, Astra Financial and Logistics selaku sponsor utama GIAS 2021 akan mengusung tema Beyond Infinity. Project Director AFL GIAS 2021, Gunawan Salim mengatakan, GIAS tahun 2019 berhasil mengantongi 4.773 surat pesanan kendaraan. Dengan demikian, ia berharap GIAS 2021 setidaknya mengantongi SPK yang sama atau melebihi perolehan tahun 2019. Masalah target tadi ya, kalau nggak salah Mercy menanyakan ya. Jadi target itu tetap kita maunya minimal sama dengan tahun 2019. Kita pernah mencapai 4.773 SPK. Di tahun 2019, SPK itu surat pesanan kendaraan. Kan? Ya. Itu kita akan kalau bisa kita minimal sama dengan tahun 2019. Kira-kira itu. Ya, doain ya. Ya. Nilai 800 miliar, sekitar 800 miliar. Astra Financial and Logistics bersama 7 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari ACC, FIF Group, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, Maukes dan AstraPay menawarkan berbagai penawaran khusus dalam gelaran GIAS 2021. Salah satunya dari Astra Credit Company atau ACC maupun Toyota Astra Financial yang menawarkan promo untuk pembelian mobil baru. Promo itu mulai dari bunga 0% untuk mobil penumpang atau promo pulihan angsuran untuk mobil low cost green car alias LCGC. Sejak kapan nih Pak? Para pencinta otomotif untuk hadir dalam kegiatan GIAS ini ya, ini GIAS yang kita bikin dengan prokes yang sangat ketat dan kita berharap dengan produk-produk baru yang keluar, kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan perubahan yang tadinya kita 1, 2, 3 sampai 5% ya 5 tahun dan sekarang kita turunkan karena supaya untuk meningkatkan animo masyarakat yang sudah 2 tahun ini mungkin tidak membeli mobil ya, kemudian motor, tidak ada kunjungan pameran, tidak ada showroom event yang lain ya. Nah, kita buatkan event ini, kita berharap dengan 0, 1, 2, 3 dan 4 untuk yang sensitif terhadap rate. Dengan beragam program dan promo menarik, Astra Financial and Logistics terus melakukan inovasi untuk mewujudkan layanan keuangan unggulan. Lebih daripada itu, AFL juga memastikan GIAS 2021 akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Lorenzius Lintang, Hafiz Arasid, Berita 1, Jakarta. World Expo